Persoalan peta batas wilayah terkadang sering menimbulkan masalah di tengah masyarakat karena tidak adanya koordinasi yang pasti dari pemerintah dan warga untuk menyelesaikan peta desa. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi di wilayah Kabupaten Musirawas yang banyak terdapat desa namun belum dilakukan pembaruan terkait peta batas desa tersebut. Namun meskipun demikian, di Mura juga saat ini terdapat beberapa desa yang sudah dianggap tidak memiliki persoalan lagi dan siap untuk dilakukan pembaruan peta desanya. Seperti diungkapkan salah satu anggota DPRD Mura, bahwa mengingat letak batas desa Lubuk Pandan dengan desa Mura Megang, desa Mura Megang dengan desa Marga Puspita, desa Tegal Sari, desa Mura Megang 1, desa Jajaran Baru, tidak ada lagi masalah sesuai dengan peta desa Mura Megang yang lama. Peta batas antara desa Lubuk Pandan dengan desa Mura Megang disepakati oleh kedua kepala desa dan batas desa Mura Megang dengan desa Marga Puspita, Desa Tegal Sari, Desa Muarangkan 1, Desa Jajaran Baru tidak ada masalah sesuai dengan peta desa Muarangkan yang lama. Oleh karena itulah kami dari fraksi PAN mohon saudara bupati untuk mempercepat proses pembaharuan peta desa Muarangkan tersebut. Sehingga pihak desa mengharapkan kepada Bupati untuk mempercepat proses pembaruan peta desa di Mura Megang karena proses pembaruan tersebut dinilai sudah berlangsung cukup lama dan warga desa sudah sangat mengharapkan peta tersebut diperbarui. Gilang Artoni, Silambari TV.